Menghadiri undangan forum gabungan Roda 02 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto datang dengan menumpang ojek online. Acara ini merupakan bentuk dukungan ribuan pengemudi ojek online dalam Pilpres 2019 mendatang. Hadir dengan dibonceng salah seorang pengemudi ojek online, Prabowo Subianto disambut ribuan pengojek online di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Calon presiden nomor urut 2 tersebut diundang dalam acara forum gabungan Roda 2, Kopi Darat Menuju Perubahan 2019. Pertama, berhadiahkan. Perkumpulan ini juga mendeklarasikan Prabowo sebagai Dewan Pembina Forum Gabungan Roda 2. Acara ini sekaligus sebagai dukungan kepada Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan salah satu alasan maju menjadi calon presiden untuk sama-sama berjuang bagi kesejahteraan rakyat. Saya terima kasih kalian undang saya karena saya selalu kalau saya bicara, maksud saya baik, selalu ada yang coba melintir-melintir. Dikatakan bahwa saya tidak menghormati pekerjaan ojek online. Justru saya berjuang untuk kalian semua. Hadir dalam acara deklarasi dukungan ini, Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional, Edi Prabowo. Dari Bogor, Jawa Barat, Dipo Nurbahagia, Irfan Herdiansyah, iNews melaporkan.